itu dijampaknya rambut gini gini, diseretnya baju ditarik gini kan, itu dimasukinnya ke pintu belakang, dicekiknya dulu hingga bekas cekikannya, dicekiknya dulu sampai kayak gak bisa minta tolong lagi. Nah udah tuh karena dia muter ke bangku supir, jadi kesempatan Dwi mungkin tuh kabur lagi gitu kan. Jadi karena udah dicekik gitu, gak ada daya diri lagi untuk kayak sampai di mana lah lari gitu kan. Udahlah, karena dia nggak mau ribut di situ juga, karena dia takut dipukul, karena dia tuh dipukul bang. Pokoknya mau nggak mau harus sama dia. Kalau nggak mau dipukulnya, dihantamnya kepala dia, dihantam kepala Dwi. Nah udah tuh, ya udahlah ikut dia aja. Sudah tuh ikut dia tuh. Setiap kali kayak kepikiran tuh kan kayak ada orang jual-jual kedai, pokoknya kayak ada yang ada orang gitu kan, dia minta tolong dibuka kaca mobil tuh, dibuka kaca mobil itu dia minta tolong, dihajarnya kepala Dwi, minta tolong lah kau coba lah biar kuantum lagi kepala kami gitu kan. Terus pas ditutupnya pintu kaca mobil tuh bang, jadi dikuncinya dari supir tuh kan, dikuncinya jadi nggak bisa lagi buka itu. Ya, jadi hal tersebut sedang kita tangani. Itu peristiwa terjadi atau dilaporkan pada saat hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 11 November 2022. Nah, tentunya terjadi peristiwa ini keributan, penganiayaan harus didasari daripada visum dan keterangan saksi-saksi. Nah, ini masih didalami dari penyidik Satreskrim Polres Pekanbaru. Sudah ada pelaku. Saat ini masih dilakukan pendalaman intens, sehingga kita berdasarkan keterangan daripada korban dan saksi-saksi di TKP kita harus lakukan pendalaman. Untuk terlapor sendiri memang sudah pernah diminta keterangan? Saat ini akan ada upaya untuk pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan.